Roro Jonggrang menjadi salah satu tema yang dilombakan dalam tata rias karakter di Pendopo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sapuan kuas dan pensil mengukir tubuh dan wajah para model. Kecantikan disimbolkan dengan lukisan bunga mawar, sementara keburukannya disimbolkan dengan lukisan batu pada sebagian tubuhnya. Berbeda dengan rias kecantikan, tata rias karakter membutuhkan imajinasi dan kreativitas tinggi. Gagasan dan ide dituangkan melalui goresan kuas make up pada tubuh sang model, termasuk menggunakan berbagai macam properti. Menambah pengetahuan, pengalaman dari make up body painting itu, karena di Tiara Kusuma itu kan luas sekali, jadi saya menginginkan di pelosok-pelosok salon itu tidak hanya bisa memotong rambut dan make up saja. Meski baru pertama kali diadakan, gelaran ini disambut antusias oleh para peserta. Rata-rata para peserta menambahkan simbol sejarah dan perjuangan dalam karakter yang mereka buat. Karena menggali potensi para kreatif sini biar bisa go internasional. Kesulitannya mencari properti, kemudian body paintingnya. Setelah dirias dengan beragam tema khas Indonesia, para peserta maupun sang model diarak berkeliling kota sejauh lebih dari 10 km. Para seniman ini ingin mengajak masyarakat luas untuk menikmati karya dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Selamat Lestioro, laporkan untuk NET.